mandiinnya ya. Ini harus direnangin setiap hari, tapi kalau ngerenanginnya harus ada sinar matahari kayak gini ya teman-teman. Tapi kalau ngerenanginya jangan terlalu lama-lama, harus ditungguin ya. Kayak gini contohnya ya teman-teman. Ini saya mau ambil dulu burung lovebirdnya. Nah ini ya teman-teman, saya ambil dulu burung lovebirdnya, terus dimasukkan ke dalam air minum, guys. Ke dalam air ember, guys, sorry guys. Ke dalam air ember kayak gini ya teman-teman. Tuh. Nah. Tuh. Kayak gini ya teman-teman. Tapi jangan terlalu lama-lama ya teman-teman. Jangan terlalu lama-lama ya. Ini untuk membuat burung menjadi ngekek panjang dan napasnya menjadi panjang gitu ya teman-teman. Tuh ya, kayak gini ya teman-teman. Pokoknya jangan lupa di subscribe dan di like. Yang subscribe dan ini semoga teman-teman rezekinya lancar ya. Harus diangkat lagi, terus dimandikan lagi ya. Tuh, harus ditungguin ya teman-teman, jangan terlalu lama-lama ya. Ini kayaknya sudah teman-teman ya. Habis itu ditaruh di sini ya kan, ditaruh di sini. Ini saya mandikan burung lovebird saya ini, yang ngekek panjang ini, yang buat lomba insya Allah ntar. Ini lagi masih tutup lombanya teman-teman, jadi ini mau perawatan dulu ya. Ini terus ini dimandikan lagi, tapi kalau mandinya harus itu di sinar matahari ya teman-teman. Tuh kayak gini ya teman-teman. Pokoknya sehat selalu, sukses selalu ya teman-teman. Ini kayaknya sudah ya. Ini kayaknya sudah teman-teman. Ini coba lagi ya teman-teman. Harus ditungguin, jangan lama-lama. Tuh, seger sekali ya. Tuh. Tuh ya. Mandinya kayak gini. Dia seneng. Udah ya. Ini tinggal dimasukkan, tinggal yang satunya lagi ya. Tinggal yang satunya lagi ini, yang biru ya. Bisa terak, Le. Bisa terak. Nah, ini tinggal yang satunya lagi ini teman-teman. Harus habis dimandikan, habis direnangin, terus dijemur biar seger badannya ya, burungnya ya. Mau diambil dulu, gak susah ini teman-teman ngambilnya teman-teman ya. Ini mau diambil dulu, nggak ide-ide nggak. Nah ini teman-teman ya, tuh kayak gini, dimandikan dulu kayak gini. Tuh ya. Nah, dia biar seger dan nafasnya biar kuat dan mentalnya biar kuat ya teman-teman. Tapi jangan terlalu lama-lama gitu ya sahabat-sahabatku yang pecinta burung lovebird, yang pengen aduh, yang pengen lovebirdnya ngekek aduh coklat guys. Enku. Nah, ini juga ngekeknya panjang. Dan jangan lupa air minumnya dibersihin, diganti terus setiap hari pagi dan sore ya. Ini membuat burung menjadi sehat dan menjadi ngekek panjang dan fitter dan kuat mental gitu ya teman-teman. Tuh ya, ini langsung dimasukin di maksudnya diambil ya kan, terus direnangin. Loh, malam libur teman-teman. Libur teman-teman. Libur. Nah, ambil lagi teman-teman. Libur ini teman-teman ya. Mau saya masukin lagi teman-teman. Nah, kayak gini. Ya, harus direnangin tiap hari. Tapi ngerenanginya harus ada sinar matahari. Jangan lupa di subscribe dan di like karena subscribe itu gratis. Ini tutorial cara perawatan burung lovebird agar jadi juara dan ngekek panjang. Kalau burungnya ngekek panjang pasti laku mahal gitu ya teman-teman. Nah. Tuh.
ya, langsung diambil ditaruh di sini dulu ya, di istirahatin sebentar dulu. Nah, tuh ya, pokoknya para sahabat-sahabat kicau, itu cara memandikan burung lobet ya, renangin harus setiap hari rutin, dan air minumnya diganti setiap hari ya, harus habis direnangin harus dijemur kayak gini biar burungnya biar jadi filter dan ngekek panjang gitu ya. Tuh ya, ini biru ini teman-teman ya, ini biru. Nah, ini mau saya ambil dulu, ini coba renangin lagi yang kuning ini teman-teman. Ini ngekeknya sangat mantap ini. Ya, itu saya sini teman-teman. Tuh ya. Nah, udah teman-teman. Tinggal dijemur ya. Kayak gitu. Jadi burungnya seger, sehat. Tapi harus ada sinar matahari ya. Harus sekitar jam 10 pagi atau jam 9 pagi, pokoknya harus sinar matahari, atau setengah 10 pagi atau jam 11 juga gak apa-apa gitu ya. Nah, ini mau dimandikan dulu lagi biar burungnya biar seger dan kuat nafas ya teman-teman. Oh, kayak gini ya. Ini untuk membuat sayap menjadi kuat dan ngekek panjang, nafas menjadi kuat ya. Jangan terlalu lama-lama teman-teman ya. Nah, harus diambil terus dipanasin kayak gini, dijemur ya, terus dijemur kayak gini teman-teman. Ini sudah, pokoknya para sahabat-sahabat kicau yang pecinta burung lobet, yang suka-suka burung lobet, itu caranya habis direnangin terus dijemur kayak gini biar burungnya ntar tidak kedinginan gitu ya teman-teman. Dan usahainlah air minumnya ganti pagi dan sore ya, biar burungnya tetap sehat selalu dan bugar gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kicau mania, yang khususnya bagi pemula, yang pecinta burung lobet, yang suka lomba, itu wajib merenangin burung ya, direnangin ya burung lobetnya, agar nafasnya kuat. Harus rutin setiap pagi jam 10 atau jam 9, yang pokoknya yang sudah ada sinar mataharinya ya teman-teman. Dan kalau ngerenanginnya harus ditungguin sebentar ya. Apa ini? Lagu di situ lah. Iki tak kei, kalau. Nah, ini lagi dijemur ya teman-teman. Pokoknya sehat selalu, sukses selalu, dan pokoknya yang bagi agama Islam jangan lupa sholat 5 waktu, dan yang bagi agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik jangan lupa sholat juga dan ikutin ajaran masing-masing gitu ya teman-teman. Kita semuanya itu saudara, dan semoga kita bisa berkumpul lagi, bisa lomba lagi ya. Semoga burung kita pada juara gitu ya teman-teman. Ya udah dulu video ini, semoga bermanfaat, menambah ilmu-ilmu para sahabat-sahabat kicau mania yang pecinta lobet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari, dan salam-salam kicau mania, salam seduluran, salam persahabatan. Mohon maaf kata-kata channel Bunga Lestari kalau ada banyak salahnya. Ya namanya manusia itu ngomongnya pasti ada yang keliru ya teman-teman gitu ya. Mohon maaf sekali. Ya udah dulu, salam kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.